Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di Diary Dian dan Tari. Hari ini kita mau review makanan dari Bujang Lobster. Tentunya kita tertarik dengan menunya, yaitu menu ayam sambal bawang dan ikan nila sambal bawang. Aku tuh cinta banget nih sama ikan nila, segala olahan ikan nila tuh aku suka banget. Jadi aku mau ngerasain makanan yang ada di Bujang Lobster ini. Tentu menu yang ada di Bujang Lobster tidak hanya ayam dan nila, masih banyak lagi menu yang bisa kalian nikmati. Kunjungi langsung di Instagramnya, kalian juga bisa pesan dari situ. Instagramnya itu @bujang_lobster. Nanti kalian bisa scroll, kepoin, ada banyak sekali menunya. Tapi yang kita aneh nih. Apa? Dalam satu porsi ayam atau nila, itu tuh komplit. Komplit? Ada apa aja tuh? Ada terong goreng. Wow. Ada kol goreng. Wow. Tentunya ada sambal dan ada telurnya. Ada telur juga? Komplit banget. Masya komplit Allah. Banget. Ya udah, kita langsung aja makan-makannya ya. Ya. Penampakannya menggugah selera kan. Oke, kita langsung aja ya makannya ya. Oh iya, di sini rupanya bisa juga loh untuk anak kecil yang gak mampu pedas kayak Kak Ipe. Coba liatin nasinya. Karena dia gak mampu pedas, guys. Kita cobain yang pertamanya itu adalah ikannya lah. Oh. Oke. Makan. Bismillah. Rasanya enak banget. Buat kalian pecinta pedas, ini pas banget. Dan kalian juga bisa request tingkat kepedasannya. Mau pedas biasa, pedas sedang, pedas banget, atau pedas gila. Ya nasi betul enggak pedas gila. Ada terongnya, lalapan terongnya, ini kolnya. Masya Allah nikmatnya. Punya Kak Ipe pedas gak tuh? Enggak ya. Kol gorengnya aku suka. Aku nggak beres ya, tapi ini beneran enak, sumpah. Karena aku tuh pecinta pedas, pecinta ikan nila, jadi cocok aja di lidah aku. Lagi. Makan pakai telur aja enak loh. Nih, mau enggak? Mau enggak? Lanjut ya. Enak banget. Gimana rasanya? Enak. Oke, kali ini kita akan makan ayam goreng sambal bawang. Tentu yang aku bilang tadi, ini ada isinya komplit, paket komplit. Yang ayam ini harganya 25.000 dan untuk nila 35.000 ya. Iya. Jadi ini ada terong, ini yang aku bilang dari paket komplit. Terus ada telur dan juga ada ayamnya tentunya. Dan ada kol goreng. Lihat nih sambalnya tuh.
Ya kan, kita coba dulu terongnya. Nih, terongnya nih, guys. Makan. Terongnya lembut banget. Wah. Ini kalian harus cobain. Kalian bisa order di Bujang Lobster maksudnya. Di Instagram @bujang_lobster. Di situ kalian bisa DM adminnya dan bisa pesan di situ. Dan itu menunya tidak hanya ayam dan nila, masih banyak lagi, ada lobster, ada juga macam-macam. Nanti kalian bisa seafood, bisa cek di Instagramnya. Kemudian kita cobain ini. Ini kol goreng. Ini yang ku bilang tadi paket komplitnya. Ini semuanya ada di sini. Ya, cobain nih. Teksturnya lembut. Kolnya, karena kolnya udah digoreng dan dikasih sambal, jadi menimbulkan tekstur yang renyah dan lembut. Nah, ini harus kalian cobain. Dan ini dia, ada telur. Wah, telur dadar. Cobain. Ini aku suka sambalnya. Sambalnya gurih banget. Dia tidak hanya pedas, memang pedas. Ini untuk cocok untuk kalian pecinta pedas. Pedas banget ya. Kalian bisa milih levelnya, tingkatannya maksudnya. Gurih banget cabenya. Dan kita coba ayamnya. Ini ayamnya digoreng. Nih. Ayamnya lembut banget. Lembut banget. Dan kita cobain dengan nasi. Wah. Kita satuin kol, telur, dan juga ayam, dan juga terong kita campurkan jadi satu. Mana ayamnya nih, guys? Oh, ini dia. Oh, makan, guys. Makan, 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 makan. Lipnya udah habis. Kenyang, Kak? Iya. Ini pedasnya bukan hanya pedas, tapi pedasnya enak, bikin ketagihan. Biasanya kalau sambal itu kan, sambal orang lain itu kan biasanya pedas ya, dia mengutamakan pedasnya, tapi ini enggak. Kaya kan rempah-rempah dan juga cabenya merah banget, guys. Biasa kan kalau orang pedas itu pedasnya pedas nyiksa kan, jika pedas nyiksa. Makannya enggak nikmat, enggak kan? Nikmat. Tapi ini pedasnya nikmat karena kaya akan rempah-rempah. Dan dikarenakan biasanya kita zaman sekarang ini lagi musim hujan, cocok banget makan sambal pedas ini. Pokoknya kalian harus cobain. Nanti kalian bisa pesan DM di Instagramnya, nanti aku tulis. Sekian video dari kami, semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa support channel Diary Dian dan Tari dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih.